Halo semuanya. Hai, Driver Philippine. Kita sambil nunggu narasumber kita ya. Hello, Driver Jordan. Jangan lupa teman-teman, nanti kita setiap hari Rabu jam 7 malam akan ada Leading Through Crisis webinar. No, not webinar. Instagram live with Endeavor Entrepreneurs. Jadi selalu stay tune sama Endeavor Indo. Hai Vira, hai Waya, hai Syarif. Hai semuanya, Rika dan yang lain-lainnya. Kita sambil nunggu Rex ya. Nanti Rex akan masuk melalui Instagram account-nya Foodies. Sip. Dia akan masuk 2 menit lagi. Jadi kita tunggu dulu, oke? Okay? Hai Reza, DL Sandis, Budi sudah join. Mari kita tunggu Rex datang. Hai Devina, Christian Chan, Sebastian, hello. Sip, kita sudah kedatangan Rex sekarang. Waiting. Hai. Hai, El. Gimana jelas di sana? Ya? Jelas suaranya. Kalau aku jelaskan ya. Oke, jelas. Mantap. Di sana gimana, apa kabar? Sehat-sehat?
Kan rambut gue udah kayak Itaewon Class ya, jadi karena udah 2 bulan nggak bisa dipotong ya udah deh. Iya. Ini juga udah pakai bando biar nutupin sih sebenarnya, tapi ya Tapi semua berhubung gue banget. lakor ada Itaewon Class, jadi mirip-mirip lah rambutnya, fine lah. Waduh, aduh, aduh. Jadi terharu kayak elah, asik banget. Oke. Okay. Sip, sip. Oke, okay, thank you ya Rex. Kita sambut dulu. Kita sambut dulu teman-teman yang lainnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih udah bergabung dan menyaksikan Instagram Live Endeavor Indonesia Series Leading Through Crisis setiap minggu, setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk malam ini kita kedatangan Rex Marindo. Kita tepuk tangan dulu, tepuk tangan virtual. Ini Rex itu merupakan salah satu Endeavor Entrepreneur. Dulu Rex terpilih, kalau nggak salah 3 tahun lalu ya, di 2017 Februari dulu di Kuala Lumpur di Malaysia. Iya. Gitu. Terus ini nih, untuk buat teman-teman yang belum tahu tentang Rex, boleh nggak Rex minta bantuan untuk memperkenalkan diri secara singkat? Silahkan, Oke. panggung dipersilahkan. Oke, teman-teman, thank you yang udah join. Jadi perkenalkan, nama saya Rex Marindo. Saya Endeavor Entrepreneur. Honor, terima kasih banget Endeavor ya. Jadi seingat gua sih yang di pas di Kuala Lumpur ya 3 tahun lalu ya. Ya. Pas jadi entrepreneur tersebut gitu. Nah, gue itu juga sebagai founder, kebetulan 2013 gua dan beberapa sahabat gue itu kita ngebangun, mungkin teman-teman kenalnya Abnormal ya, warung Abnormal dan bakso bujangan mungkin yang cukup dikenal ya gitu. Nah, itu gua dan teman-teman bangun, kemudian baru di sekitar di 2019 company-nya udah lebih jalan autopilot ya, diisi banyak profesional. Nah, gua udah mulai tidak lagi dalam manajemen dan mulai fokus ngembangin salah satu yang memang jadi passion gua El dari dulu itu adalah edukasi gitu. Ya, jadi di 2019 gue join. Basically gue foundernya Foodies, tapi tahun awal ketika gue develop itu gue belum join, jadi gue lebih banyak di advisor. Nah, di 2019 ini gue putuskan fokus untuk menjalankan passion edukasi gue ya, khususnya di bidang kuliner dengan Foodies gitu. Jadi kurang lebih begitu sih apa namanya perjalanannya. Sampai hari ini gue memang lebih fokusnya di Foodies tersebut ya, untuk kita punya visi itu mengedukasi 1 juta entrepreneur kuliner di Indonesia, kemudian menciptakan 5 juta lapangan pekerjaan yang which is menurut gue itu sangat mungkin sekali untuk istilahnya kita realisasikan, karena bisnis kuliner ini kan bisnis yang bisa dibilang secara ekonomi kreatif pendorong nomor satu ya di ekonomi kreatif kuliner, kemudian passion dan kriya kalau nggak salah ya. Nah, jadi kurang lebih gitu El, tentang gue El. Kalau kita ngomongin soal foodie, sebenarnya yang inspirasiin Rex buat ngediriin itu apakah karena emang Rexnya orang itu seneng banget yang namanya sharing atau apa nih? Atau Rex pengen ngelihat the next F&B entrepreneurs lainnya gitu? Yang pertama, gue dari dulu memang suka banget sharing. Gue dari kuliah tuh hobi banget nulis sebenarnya. Yeah. Dan gilanya gue kalau kuliah dulu nulis tuh gila banget gue. Jadi gue nulis nih, terus gue fotokopi ya. Abis itu gue sebarin di kampus. Jadi gue bodo amat orang ngebaca, ini siapa sih yang nulis gitu. I don't care lah, basically. Nah, jadi dari dulu gue suka banget memang sharing, ngajar, nulis, bikin buku. Sekarang gue nulis buku terakhir nih, gue lagi nulis 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Jadi 7 tahun gue di dalamnya, jadi gue rangkum ulang lah semuanya. Nah, jadi itu pertama sebenarnya, karena gue memang suka banget sharing. Yang kedua juga gue mikir berbagi ya, sharing itu udah jadi salah satu ya apa namanya ya, sesuatu yang wajib lah buat kita jalankan ya, karena bisa memberi banyak banget manfaat buat orang ya. Kayak gue sekarang di Foodies nih,
kita udah ngebangun community ya, sharing dan lain-lain, mungkin lebih dari ke 30.000 orang udah L. Gitu. Kita grup juga itu total hampir 10.000 orang di dalamnya, dan banyak banget yang udah sharing ya, curhat, maksudnya, wah mas, itu dari gerobak sekarang sudah punya 15 cabang, wah itu something yang priceless sih menurut gue gitu ya. Jadi menurut bagi gue apa namanya bisnis atau jalanin hidup ini bukan bukan soal duit doang, tapi ada hal yang cukup priceless lah. Bisa lihat ya, orang banyak dapat manfaat sih dari yang kita kerjakan gitu. Oke, siap-siap. Kalau misalkan kita bicara nih soal untuk situasi seperti sekarang ini gitu kan, kayaknya kita udah nggak tahu berapa lama kita tuh udah work from home ya, terus di situasi kayak gini tuh sampai rambutnya kayak gitu tuh. Di situasi kayak gini tuh sebenarnya kan segala hal tuh uncertain ya, nggak pasti gitu. Kalau misalkan dalam journey-nya Rex itu sendiri, entrepreneurial journey-nya Rex itu pernah nggak sih ngalamin situasi krisis kayak gini atau ini yang pertama sebenarnya? Kalau krisis ya, yang dimaksud adalah situasi yang given kayak sekarang ya, maksudnya COVID, rasanya sih gue belum pernah ngalamin ini. Nah, memang umur gue berbisnis juga, gue baru mulai bisnis itu sekitar 2014-2015 lah. Ya, jadi banyak apa namanya, walaupun jalan juga, enggak ada yang segila sekarang deh pokoknya. Nah, tapi kalau ngomongin situasi krisis ketika berbisnis, oh ya banyak gitu. Jadi itu yang ada di dalam dong ya. Ya, jadi dulu gue sebelum mulai bisnis kuliner, gue kan consultant brand ya di 2015 sampai 2013. Ya, itu juga jalanin bisnis. Gue coba bikin bisnis, ada yang tutup, ada yang ya macam-macam lah. Jadi it's common lah kalau pengusaha sih rasanya. Mirip-mirip lah, pasti ada momen-momen di mana selalu ada challenge besar ya. Anytime sebenarnya, apapun, including yang sekarang sih sebetulnya. Kalau misalkan sekarang kita ngomongin mengenai topik innovate to win nih, apa topik yang mau kita bahas sekarang ini. Kalau dilihat di lini masa atau timelinenya Rex yang selalu dibahas itu kan selalu innovate, innovate, creative thinking, out of the box segala macam, dan sebenarnya menurut Rex itu kenapa sih inovasi itu penting? Dan mungkin apa yang dimaksud inovasi sih buat buat Rex? Ya, memang gue sebenarnya bukan dari sekarang sih gue suka bahas inovasi. Gue 2 tahun ke belakang tuh gue sering sharing sebenarnya tentang inovasi. Karena kenapa? Based on my own experience juga ya. Jadi apapun yang membuat kita bisa jadi punya nilai tambah, atau meng-create sesuatu kemudian it works, ataupun tidak works gitu ya, ataupun doing something yang different, itu semuanya tuh sebenarnya kuncinya adalah kita punya DNA inovasi dalam diri kita. Ya kalau dalam organisasi tentu dalam perusahaannya DNA apa inovasi itu harus ada gitu. Nah, lu bayangin aja kayak sekarang ya, kalau lu tidak melakukan inovasi yang which is itu harusnya lo udah lakukan di bulan Februari ya, Maret lah paling cepat. What's going on with your business right now gitu? Ya ini kan yang berat banget ya. Jadi gua rasa sih apa namanya, kenapa inovasi itu penting ya? Karena inovasi itulah yang membuat kita bisa tumbuh dan berkembang kalau menurut gua. Ya mulai dari kita apa namanya melihat peluang sesuatu yang baru untuk memulai. Kemudian kita tumbuh, kemudian kita bisa sustain, semuanya kuncinya ada di dalam inovasi sebetulnya ya. Itu bukan cuma create sesuatu yang baru, Bu ya. Jadi kita bisa melakukan improvement itu inovasi. Kemudian kita meng-create sesuatu yang udah ada, kemudian lebih punya nilai tambah juga itu sesuatu inovasi. Jadi definisi inovasi itu luas sebetulnya. Makanya gue bilang, harus menjadi DNA dalam sebuah perusahaan seharusnya inovasi ini gitu. Oh, ini mau ngingetin juga ke teman-teman, untuk yang mau naruh pertanyaan silakan taruh di kolom komen, nanti kita akan tanyakan langsung kepada Rex Marindo di sini. Oke, aku juga ada beberapa pertanyaan nih Rex. Kalau buat Rex, apa aspek paling penting bagi entrepreneurs yang mau memulai atau sedang dalam proses inovasi?
aspek paling penting ya. Jadi gini, gue dulu tuh baca, gue suka baca apa namanya pendekatannya McKinsey dan McKinsey Way ya. Nah ini juga a part of yang gue belah sendiri untuk gue masukkan ke dalam innovation thinking versi gue seperti itu. Nah jadi kita lihat sebetulnya ini konsultan kelas dunia aja melakukan, apalagi kita yang awal-awal pengen misalnya berbisnis ataupun memulai something lah misalnya. Ya, nah jadi ada lima hal sebetulnya. Tiga hal yang gua belah dari The McKinsey Way, gua lihat, kemudian gua tambahkan lagi juga. Ada lima hal sebetulnya ketika kita bicara inovasi ya. Jadi ada kuncinya sebetulnya. Itu data, fakta, informasi, knowledge, dan experience. Ya. Jadi either lo totally new di dalam bisnis kuliner, katakanlah bisnis kuliner gitu ya, mungkin lo nggak punya pengalaman di dalam bisnis kuliner gitu, mungkin lo nggak punya wisdom atau experience di dalamnya. Tapi ketika lo ngejalanin empat hal yang awal ya, kita nomor lima kan experience tadi, tapi kita menjalankan empat hal yang awal, data, fakta, informasi, dan knowledge, ada kemungkinan lo bisa sukses tetap di dalam bisnis kuliner. Lo bisa mengganti banyak hal sebelum akhirnya come out dengan ide-ide, program, strategi-strategi, dan lain-lainnya sebetulnya. Gitu. Oke, data, fakta, inovasi, knowledge, dan experience. Data, fakta, informasi, knowledge, dan experience. Siap-siap. Kalau menurut Rex, sebenarnya kita ngomongin situasi sekarang lagi nih, sebenarnya udah terlambat belum sih untuk berinovasi sekarang? Itu kayak udah krisis gini terus kayak baru mikirin inovasi, apa boro-boro ada orang mau mikirin inovasi. Tapi kalau dari sudut pandang Rex gimana nih? Nah, sebelum gue jawab ke sini, gue mau tambahin yang tadi ya. Nah, kenapa data, fakta, informasi, knowledge, dan experience ya. Dari pengalaman gue dulu pas ikut Endeavor juga ya, El ya. Gitu. Nah, ada yang ditanyakan oleh semua mentor itu muter-muter di empat hal itu sebetulnya. Ya. Penanya data, EBITDA lo berapa, kemudian market lo seperti apa, how big your market, what is your market problem, kemudian, nah itu empat hal itu ditanya terus, data, fakta, informasi, dan knowledge. Ya. Nah, gue ngerasa one of the biggest advantage ketika gue ikut Endeavor juga adalah nomor lima yang disuntik. Ya. Nomor limanya itu yang gila menurut gue. Sesuatu yang kita mungkin nggak punya, El. Jadi experience. Ya, gue jalanin itu mungkin ngerti banget kuliner. Tapi experience itu kan beda. Misalnya experience wisdom dari sisi financial, kemudian dari sisi supply chain management, seperti itu. Nah, ini nomor lima ini tuh gap. Ya, biasanya gap untuk orang-orang yang baru ketika menjalankan bisnis ataupun dia sudah running startup-nya 1, 3, 4 tahun gitu. Nah, nomor itu biasanya gap yang harus memang kita itu penting banget untuk punya bisnis advisor atau ya kalau kata gue paling keren ya gabung sama Endeavor sih, lu punya apa namanya puluhan bisnis advisor yang bisa lo tanya, jago-jago semua lagi gitu kan, tidak hanya Indonesia gitu, tapi apa namanya seluruh dunia gitu ya, lo tergabung. That's biggest huge advantage ya sebetulnya ya. Nah ini yang that's why sebenarnya balik lagi kalau ditanya hal apa yang paling penting ketika kita mau berinovasi ya, either itu bisnis baru atau bisnis yang lama atau lagi menjalankan bisnis, ya tadi sebenarnya data, fakta, informasi, knowledge, dan experience. Ya, nah balik lagi ke pertanyaanmu yang apa namanya yang timing ya, gitu. Timingnya. Menurut gue sih inovasi itu anytime, gitu. Jadi depend on your problem atau and your objective sebetulnya, gitu. Nah, yang membedakan adalah kemampuan kita memahami proses flow inovasi. Ya, nanti gue coba sharing ada 8 proses ya, design thinking by Rex Marindo. Gue buat sendiri. Ya, kebiasaan gue sih memang dari kuliah buat-buat model. Oh, apa-apa gitu. Dong, kan sharing ilmu, sharing ilmu. Yang penting kan lo paham ya. Jadi dari pemahaman pola ini, 8 model ini, nah
Ini sebenarnya kesempatan kita untuk menangkap informasi tadi, data fakta informasi, ya. Lo bisa melakukan inovasi. Let's say, contoh bisnis kuliner deh. Februari, itu belum ada apa-apa. Februari itu mungkin sales masih meningkat. Bagus, ya. Sebenarnya kan lo udah denger. Di Wuhan, di macam-macam, di Wuhan lah khususnya itu udah mulai lockdown, kan? Ya, mulai informasi. Nah, itu informasi. Ya, ada data-data di mana ini pandeminya menular melalui bla 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 gitu kemudian. Nah, sebenarnya kuncinya ya pebisnis yang unggul, maksudnya yang mungkin lebih cepat memanfaatkan peluang itu kecepatan dia mendapatkan, pertama mendapatkan data fakta dan informasi tersebut, kemudian mengelolanya, kemudian menyusunnya menjadi sebuah tindakan eksekusi atau program. Nah, ini sebenarnya kuncinya, ya, speed, kecepatan mendapat informasi terlebih dahulu, ya. Nah, waktu misalnya Februari, ya, udah mulai. Nah, Maret tiba-tiba COVID pertama muncul case-nya, bubar jalan itu semua ya, Maret. Tapi ada aja pemain-pemain kuliner yang udah siap ternyata, ya. Contohnya, gue nggak usah sebut brand deh, dia. Kenapa? Karena dulunya dia biasa dine-in, begitu masuk ke masa COVID, dia langsung ngebuka funnel baru, funnel sales baru. Yaitu apa? Ya, kemudian dia ciptakan delivery, dia berinovasi dari sisi produk, contoh produknya kopi 1 liter misalnya. Yeah. Itu kan inovasi-inovasi yang akhirnya membuat dia bisa survive dan sustain. Ya, jadi depend nih, lo mau memanfaatkan inovasi ini untuk mengatasi sebuah problem yang ada saat ini, ya, yang sudah alamin problemnya, atau lo mau melakukan suatu inovasi baru, misalnya untuk future proofing, misalnya, atau misalnya create something new, gitu ya. Kalau Drucker bilang kan, the best way to predict the future is to create it. Ya, itu kan butuh inovasi untuk create future itu, gitu. Nah, jadi nggak melihat telat atau lambat ya, lo mau memulai atau tidak itu, dan objektifnya apa, poinnya di situ sih kalau menurut gue gitu. Kalau menurut Tex, kira-kira masalah atau tantangan apa sih yang paling sering ditemuin ketika kita baru mulai berinovasi, yang suka entrepreneur, yang suka para pebisnis temuin gitu loh, yang selalu Rex denger ketika orang baru mau mulai inovasi? Kalau gue sih ngelihat, kalau gue sering sharing ya inovasi di Zoom workshop atau apa ya, kalau Zoom kan enak gue pakai materi ya. Yang gue perhatikan ada lag ketika orang pengen berinovasi atau memahami inovasi itu, satu, dia nggak paham polanya. Jadi istilahnya ya, kalau mau gampang, dia nggak tahu teorinya kayak gimana sih melakukan inovasi itu. That simple aja dulu, lu dulu teorinya gimana, terserah lo mau ambil teori mana aja ya, banyak kan, ada design thinking, ada innovation way, macam-macam lah. Itu dulu lo pahamin polanya atau teorinya ya, sehingga kalau punya teori kita tahu, oh proses step by stepnya kayak begini ya, ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Nah, itu kan guideline, sesuatu yang bisa kita ikutin, jadi at least begitu dulu. Nah, ini biasanya tidak paham polanya seperti apa ya. Nah, setelah polanya nggak paham, nanti dia implementasi dari sisi knowledge-nya ya, karena inovasi juga knowledge pasti, nggak mungkin nggak. Jadi misalnya lo paham polanya 1-8, terus gue minta coba lo selesain dong masalah supply chain management gue gitu, besok gue minta ide sama lo yang bisa nurun cost, yang nggak bisa juga kan lo pasti. Which is lo mungkin bisa, tapi unit takes time to learn the knowledge, to learn the data, fakta, informasi, knowledge-nya kan lo harus learn dulu, lo harus pelajarin dulu, lo harus kelola dulu, kemudian baru ketika software lo ini sudah kuat nih ya, otak lo tuh hardware kan, nah software lo udah diinstall dengan data, fakta, informasi, knowledge, syukur-syukur ada experience dari advisor dan lain-lain, baru lo bisa create sebuah idea. Ya, idea yang which is relevan ya. Yang kita namakan setelah ide itu muncul ya, itulah inovasinya. Kita bikin inovasi ini
Nah, itu ada prosesnya. Nah, biasanya teman-teman ini ada apa namanya gapnya di situ. Jadi tidak paham pola, kemudian tidak dalam dari sisi menggali informasi, data fakta, juga ilmunya tidak tajam, sehingga nanti muncullah ide-ide yang ya mungkin terlalu standar atau kurang relevan atau macam-macam seperti itu. Kalau buat Rex itu sendiri, sebenarnya gimana sih untuk memvalidasi ide kita? Apakah itu adalah inovasi yang bagus? Sebenarnya ada dua hal pendekatan ya. Kita bisa bicara inovasi sesuatu yang baru. Yang baru tuh gini, lo mau bikin bisnis coffee shop nih, baru nih. Lo belum jalanin coffee shop. Nah, lo membutuhkan inovasi yang apa namanya kuat untuk lo akhirnya bisa bersaing dan bisa sukses di apa namanya industri coffee shop. Ada juga lo udah jalanin nih coffee shop lo, tapi lo membutuhkan untuk bertahan, untuk ambil market kompetitor lu dan macam-macam. Ya, nah dua hal ini apa namanya harus kita create dulu seperti apa gitu. Sorry, pertanyaannya apa tadi? Kenapa, sorry? Pertanyaan lo apa tadi? Gimana caranya, tunggu, pertanyaannya adalah gimana cara kita untuk validasi ide kita, apakah itu idenya tuh bagus atau tepat ya. Gitu. Saat inovasi. Ketika lo butuh inovasi, objektifnya apa? Ya, validasi ide ada dua L nanti. Ide validasi yang mengikuti proses atau flow ketika kita melakukan innovation apa namanya proses. Ya artinya kalau kita ngikutin innovation proses kan nomor satu base-nya problem, kedua kemudian disusun secara detail objektifnya. Ketiga kita kumpul. Kita cari insight. Insight itu tadi data, fakta, informasi, knowledge, experience. Ya. Kemudian kita baru masuk ke ideation. Ya. Usually people say it's brainstorming. Ya. Biasanya orang. Nah dari brainstorming ini kita pertajam idenya. Nah ide ini biasanya kita lempar dulu, testing dulu di market. Ya. Jadi ini polanya, testing market, kita dapat feedback, ya, back. Go atau improve ya, kalau go kita masuk ke execution kemudian baru kita review kembali ya. Nah itu 8 proses. Tapi ada masa-masa di mana mungkin lo nggak butuh testing ataupun apa namanya nunggu feedback. Ideation lo pertajam apa namanya idenya, eksekusi langsung kayak model-model COVID sekarang. Lo nggak ada waktu buat testing-testing. Kalau menurut gua sih ide lo ini ya, karena lo sudah punya data, fakta, informasi tadi, lo nge-create itu, kemudian lo secepatnya eksekusi, karena speed is currency sekarang ya. Ya. Cloud lo bisa, orang udah ngapain di e-commerce, orang udah jualan apa, and then suddenly, 2 months berikutnya baru launching, capek deh gitu. Itu telat banget gitu. Nah, jadi apalagi balik lagi sebenarnya. Jadi prosesnya lo mau ikutin flow-nya dengan sistem yang betul atau ya kita loncat testing market dan apa namanya get the feedback, loncat langsung masuk execution. Jadi bagaimana memvalidasinya? Dua hal tadi. Satu, kita validasi melalui test market ya. Kemudian kita luncurkan ke market. Itu berikut satu lagi, hajar aja langsung di market. Nanti biarin market yang melakukan validasinya sebetulnya gitu. Kalau misalkan kita kan sekarang lihat banyak brand yang di masa sekarang ini dia berinovasi dengan membuat sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang core bisnisnya dia nih. Kalau kita lihat dari sisi branding, jadi kayak pendapat Rex untuk perihal inovasi versus soul dari branding itu sendiri. Misalkan servisnya awalnya dia tour backpacking gitu, tapi karena krisis jadi jualan jamu atau vitamin, itu kan benar-benar tolak belakang tuh. Itu dari sisi branding tuh gimana sih kalau ya apa pandangan Rex misalnya? Ini kalau case-nya sekarang ya, jadi kita pisahkan dulu inovasi dengan apa namanya kebijakan atau keputusan strategik perusahaan ya. Jadi di poin ini kita membutuhkan inovasi untuk survive, artinya lo untuk hidup dulu. Gitu ya.
istilahnya kalau lu perlu jualan istilahnya Indomie dus-dusan, ya lu jual Indomie dus-dusan juga sekarang di offline lu gitu ya. Okay. Atau lu perlu membuat makanan lu dalam bentuk frozen, ya lu lakukan dulu. Atau ekstrimnya lakukan Vivod ya. Ya. Vivod lu apa namanya lockdown dulu bisnis lu, kemudian lu getting survive dengan hal lain dulu. It's okay juga sih sebetulnya. Nah, bahkan justru itu menunjukkan ya betapa pentingnya berinovasi itu untuk bisa survive ya gitu. Kalau memang bisnis nggak running, istilahnya lo bisnis apa namanya pemandu wisata gitu, ya lo mau Ya. ngapain ya? Ya, benar-benar. Itu sih lo berinovasi dengan menjadi pemandu wisata digital misalnya kan, but how big the market ya, how big the market ya, how long you have to educate the market until you get money kan. Ya, daripada begitu, mendingan lo balik dulu ke rumah, lo bikin ayam, apa namanya, ayam frozen, bebek frozen, and then lo push ayam frozen, bebek frozen lo itu ke database yang lo punya, database konsumen-konsumen lo ketika lo menjadi pemandu wisata, itu lebih make sense, apa namanya, make sense kalau buat gue gitu. Itu kan tetap berinovasi ya, tetap berinovasi. Pilihan strategiknya sudah berbeda. Kita mau melakukan pivot dulu seperti itu. Kalau ini buat para entrepreneur yang pengen, bukan pengen ya, entrepreneur yang baru mau mulai atau yang mau terus menjalankan innovation gitu, kan berarti kan mereka harus memiliki yang namanya innovation mindset gitu. Kira-kira skill apa sih menurut Rex yang dibutuhin agar seseorang itu tetap punya innovation mindset di kepalanya dia gitu? Oke, jadi dari awal gue bilang inovasi itu kita bisa melakukan inovasi itu di berbagai bidang ya. Jadi we're not talking about only innovation is for a businessman only, enggak gitu ya. Di dalam bisnis pun inovasi itu bisa untuk all department and division actually. Lo bagian dari sebuah apa organisasi ya, di mana lo mengurusin tentang supply chain management katakanlah, atau lo ngurusin digital branding dan digital marketingnya. Nah di poin itu lo bisa membangun ya culture inovasi ya, pemikiran-pemikiran inovasi untuk apa yang lo kerjakan saat itu ya, sehingga berkembang ya, berkembangnya itu bisa lo meng-create sesuatu yang baru, ide untuk memberi tambah nilai, memberi nilai tambah untuk perusahaan lo, atau lo bisa melakukan improvement dalam berbagai hal, misalnya bisa turunin cost, menemukan funnel yang lebih efektif, kemudian menemukan yang lebih efisien, ya sih. Ujungnya tetap kita bicara adalah nilai tambah ekonomis kalau untuk bicara perusahaan, ya. Tapi kalau kita let's say, misalnya kita sebagai pengajar ya, kita mau ngebangun sekolah gratis dan segala macam. Mungkin inovasi lakukan itu tidak punya nilai tambah secara ekonomis, karena Iwan apa namanya bukan bisnis ya yang lo jalankan itu, mungkin lebih ke sebuah passion, sebuah giving back to the society. Let's say begitu. Nah, inovasi yang lo lakukan adalah memberi nilai tambah ya kepada masyarakat ya, dalam bentuk misalnya terciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, kemudian orang lebih mudah bekerja jadinya karena ikut sekolah lu secara gratis. Jadi it's a huge than only what talking about a number of dollars or rupiah gitu ya. Jadi inovasi ini huge sebenarnya. Nah, secara proses itu gua lihat polanya sama sebetulnya, cuman nanti implementasi ketika lu menggali data, fakta, kebutuhan terhadap knowledge yang ada di dalamnya tentu akan berbeda-beda tergantung dari objek melakukan inovasi itu gitu. Oh, kita mau salam dulu nih buat teman-teman yang sudah join. Lumayan ya, ada 100-an lebih. Yang mau bertanya mengenai Innovate Twin, tentang segala satu tentang inovasi, atau mungkin mau bertanya Kak Rex gimana sih mau beli bukunya gitu, silahkan ngobrol di komen, halaman komen ya. Next. Gimana caranya untuk ini sebagai leader nih? Sebagai leader memang okay lah kita punya pemikiran untuk berinovasi, tapi kan kita punya tim. Gimana caranya untuk motivasiin tim juga untuk terus berinovasi gitu? Oke.
Sebenarnya gini, satu ya, inovasi itu tadi kita bilang harus menjadi DNA dalam perusahaan. Nah, ketika lo bicara DNA, berarti ini harus menjadi sebuah apa namanya ya, dan budaya ya. Nah, etik dan di budaya ini kalau dalam perusahaan itu harus diorganize ya, kemudian harus dibentuk dan kemudian harus dilaksanakan. Jadi lo tidak berharap bahwa muncul DNA inovasi ya di dalam karyawan-karyawan lo sampai level apapun, ketika lo tidak punya sebuah sistem di mana lo menunjukkan ya menjadikan ini sebuah DNA ya. Jadi itu jadi omong kosong ya, jadi omong kosong. It's a contoh paling simple aja, misal contoh lo sebagai pimpinan ya. Kemudian lo pengen meeting, mendapatkan ide bagaimana kita menurunkan cost dari sisi back office kita misalnya, menurunkan cost atau kita menurunkan cost dari berbagai hal lah. Ya, kemudian lo cuman lo sebagai leader lo kirim email, okay, gue mau input ya, gimana nurunin cost office kita. Tapi udah aja. Dan 3 hari lagi semua duduk bareng meeting dan you find out bahwa there is no good idea. Yeah. The only good idea is your idea as a boss. Gitu. I think that sometimes ya, that's bossnya yang konslet ya. Jadi bossnya yang sebenarnya konslet atau ya error. Kenapa? Simple ya. Lu tidak pernah menanam dulu ya, lu tidak pernah membangun dulu pola inovasi itu misalnya seperti apa. Let's say contoh misalnya, guys, 3 hari lagi saya mau turunin cost untuk Departemen X ya. Saya kasih kalian brief 3 hari, tolong cari dulu data, fakta, informasi, knowledge, berbagai hal di sini gitu. Nanti mekanismenya begini. Nah, kalau kita memberikan brief yang jelas ya, ada sistemnya, kemudian nanti pas meeting semua orang pasti dapat bawa ide yang relevan ya, gitu. Ya, standar lu undang aja bagian lain, misalnya lu mau nurunin cost supply chain management, lu undang bagian HRD, mungkin dia punya ide yang berbeda karena cara dia memandang, cara dia mencari data-data informasi, misalnya dia googling emang apaan sih supply chain management, gimana sih cara nuruninnya, kan dia punya apa namanya perspektif data fakta informasi yang berbeda mungkin. Nah, ketika brainstorming itu baru asik. Ya, baru asik. Artinya karena orang datang ketika brainstorming itu membawa segudang data, fakta, informasi, dan knowledge. Ya, tapi kalau nggak jadikan itu sebuah sistem, ya nanti lo mendapatkan bahwa sebagai bos, ide lo udah paling keren terus gitu. Ya, padahal mungkin ya lo itu yang konslet sebenarnya di organisasinya gitu ya. Bukan bawaannya lo gitu. Nah, ini penting nih. Ya, jadi kalau menanam sesuatu di dalam perusahaan ini nggak harus inovasi dan lain-lain ya, bisa yang lain-lain. Lo harus ciptakan sebuah sistem dan sistem dijalankan dalam perusahaan itu. Nah, itu baru bisa bekerja ya. Apalagi inovasi kalau menurut gue seperti itu. Lo jadi jangan kaget kalau lo create pola tersebut. Mungkin waiter yang ada di lapangan yang setiap hari ketemu customer, idenya jauh lebih brilian dan excellent daripada lu yang duduk di kantor terus. Seperti itu. Ya, nah, hal-hal kayak gitu kalau menurut gue gitu. Tadi ada yang sempat nanya juga, 8 steps of innovation tuh apa aja sih? Oh iya ya, belum di-share ya. Boleh-boleh nih. Gue apa namanya ada 8 kalau yang gue kayak gue bilang tadi, well, gue suka banget ngoprak-ngaprik apa namanya modeling orang, kemudian ide-ide, kemudian gue rangkum sendiri sesuatu yang gue menurut gue lebih mudah gue pahamin ya. Makanya dulu gue kuliah, gue sempat tuh dipilih menjadi apa namanya Nokia Nokia Marketing Award gitu, karena gue bikin model sendiri waktu kuliah. Ngarang-ngarang sih gitu ya. Kalau ini enggak lah, gue base-nya pasti ya tadi ya, knowledge, data juga ya. Nah, jadi innovative thinking yang gue kira itu ada 8 ya. Pertama, define the problem ya. Yang kedua, set the objective ya. Jadi ketika lo punya problem apa namanya, lo tetap harus men-set problem lo itu menjadi sebuah objective ya. Nah, nomor 3, getting insight. Nah, getting insight
menurut gua core-nya. Karena di dalam situlah kita harus mengelola data, fakta, informasi, knowledge, dan experience sebetulnya. Nah, yang keempat kita baru masuk ke ideation. Ya, ideation itu kita mencoba meng-create sesuatu, mengidekan sesuatu. Keluarannya macam-macam, bisa ide produk, bisa ide cost turun, oh macam-macam deh. Tergantung kebutuhannya tadi. Balik lagi ke apa namanya objektif lo apa, ya atau lo punya problem apa. Nah, dari ideation itu kita pertajam, tiap poin ini sebenarnya ada pola-polanya, ada apa namanya, ada how to-nya ya, tapi gue nggak mungkin jelasin sekarang ya. Nah, yang kelima, testing the idea. Yang keenam, get the feedback. Ya, habis testing, get the feedback. Go back, atau improve, and then you testing lagi misalnya. Ya, nah yang ketujuh, execution. Baru yang kedelapan, evaluation. Nah, jadi ini satu flow process muter. Ya, karena kenapa? Karena tadi ini DNA sesuatu yang mungkin nggak habis-habisnya. Tahun lalu, mungkin lo menggunakan sebuah media itu efektif. Tahun ini, mungkin media itu udah ditinggalin orang. Ya, 2013 gue bikin bangun bisnis kuliner pakai Twitter, El. Ya, sekarang pakai gitu. Kita udah pakai Instagram. Mungkin kedepannya Instagram mulai ditinggalin karena Gen Z sudah pakai TikTok sekarang. Ya, jadi kita juga harus update ya soal data, fakta, informasi, hal-hal seperti itu. Jangan sampai nanti kata bowo gitu ya, bowo yang main TikTok yang alay gitu. Gue udah nyemplung, kapan tahu udah kering, lu pada baru nyemplung sekarang gitu. Berarti kayak aplikasinya abnormal itu sendiri ya untuk pesan makanan di rumah, via rumah itu merupakan salah satu bentuk inovasi juga dong. Ya, sebenarnya gini, kalau kita bicara inovasi dalam konteks penerapan di bisnis kuliner, bisa ya, bisa tidak ya. Tapi kalau dalam meng-create sesuatu yang baru, I don't think so, karena mungkin sudah banyak yang melakukan itu. Tapi ketika kita melakukan improvement, ya kemudian menambah bisa delivery order, kemudian nanti tambah tools apalagi, item apalagi, kemudian bisa tambah nanti misalnya ada digital reseller di dalamnya dan segala macam, yes, itu improvement, itu inovasi sebetulnya. Ya, inovasi untuk bisa nge-grab data, melakukan engage, memberikan apa namanya input, masukan, ataupun memberi reward untuk customer. Jadi, poin ya, balik lagi, ketika kita bicara apakah ini inovasi atau tidak, ini punya nilai ekonomis nggak buat perusahaannya? Ya, ini punya nilai ekonomis, which is misalnya membuat cost lebih efektif, atau membuat revenue bagus, atau bisa mengantisipasi COVID, this is innovation. Tapi sudah misalnya invest gila-gilaan dan lain-lain, sales lo nothing nothing happen gitu. Ya, it's a big question gitu ya. It's a tools, ya. Very complicated and tools canggih, tapi there is no value added buat perusahaan. Nah, jadi balik lagi sebenarnya kalau kita bicara inovasi, at the end kita lihat hasilnya, El. Ya, evaluation-nya. Ini ada nilai ekonomis kalau untuk bisnis, atau ada nilai tambah lain nggak untuk masyarakat, untuk government, ataupun untuk banyak orang ketika tidak bicara konteksnya bisnis, seperti itu. Kita sekarang kalau ngomongin Rex itu sebagai seorang leader, sebagai seorang entrepreneur, kira-kira apa sih yang hal yang paling penting dan wajib dimiliki oleh seorang leader di situasi seperti sekarang ini? Kalau kita bicara situasi sekarang ya, gua rasa sih satu, seorang leader harus bisa merangkul dan apa namanya memperkuat dan mengempower timnya dulu ya. Karena kita bisnis itu di momen yang sulit ya, jadi kita butuh untuk istilahnya tepo selero lah, saling saling memahamin dan saling apa bisa paham bahwa kita we are in the bad situation right now gitu. Itu dulu kan kalau kita bicara situasi sekarang ya, gitu, karena itu butuh banget ya, karena mental karyawan, mental tim kita tuh mungkin turun ya, sehingga kita butuh terus untuk merangkul, mengempower mereka untuk semangat. Jadi kita perbaiki mindset kita bareng-bareng ya, mungkin kita juga sebagai pemimpin down juga gitu, tapi once itu kita jalanin, kita merasa bahwa masih ada orang sekeliling kita yang support ya.
pun sebaliknya, karyawan kita merasa, tim kita merasa bahwa pimpinan gue ini support banget, dia masih optimis bahwa segala sesuatu it's getting better nanti ke depannya. Dulu kalau menurut gue saat ini ya. Nah, kedua bahwa pimpinan di kondisi seperti sekarang dituntut untuk berinovasi dan merespon segala sesuatu dengan cepat, ya, gitu. Sometimes di banyak perusahaan, khususnya yang besar, SOP is a big problem right now. Ya, yeah. SOP is a big problem, gitu. Once biasanya lo misalnya meluncurkan sebuah menu itu butuh waktu 3 bulan. Ah, 3 bulan sudah keburu beres COVID-nya nanti. Perusahaan lo udah kemana nanti? Itu sementara lo butuhnya duitnya besok, bukan 3 bulan lagi, gitu. Nah, ini dia harus menanamkan apa namanya inovasi dan kecepatan untuk menjalankan bisnis itu dengan cepat saat ini sebenarnya gitu. Nah, yang ketiga mungkin balik lagi ya, kalau momen seperti kalau menurut gue seorang pemimpin itu harus back to the basic ya, giving gitu ya, apa namanya, lebih banyak memberi. Ini momen seperti sekarang harusnya lo manfaatkan untuk mendapatkan apa istilahnya, siraman spiritual atau rohani lah. Lo kan banyak waktu nih misalnya sebagai pemimpin. Kumpulin lah, atau lo sharing, atau misalnya Instagram lo banyak banget tuh followernya gitu. Ya, lo bisa turun, kemudian lo sharing di Instagram gitu-gitu. Jadi, tiga hal itu sih kalau menurut gue, kalau saat ini ya, kalau kita bicara momen saat ini ya. Karena, ya itu yang gue kerjakan sih sekarang, maksudnya dengan tim, seperti di Foodies gitu ya. Waktu mulai Maret, kita langsung rangkul timnya, kemudian kita create langsung strategi cepat waktu itu ya, hari ini kita bahas, besoknya kita langsung eksekusi, kita kill ya, kita kill offline bisnis kita, kita putuskan kita kill, kita masuk ke online. Hasilnya amazing, hasilnya dalam 2 bulan ini kita bisa conduct ya free workshop, free sharing dan juga berbayar ya. Kalau yang free udah gua udah nggak tahu deh jumlahnya berapa yang ikut. Yang berbayar lah, kita ngomong berbayar karena kan bisnis tetap harus jalan. Kita itu bisa kontak lebih dari 2.000 sampai 2.500 peserta yang berbayar. Oke, in total ya, dari totalnya berarti semua. Dalam 2 bulan only, which is itu kalau bicara dulu komparasinya dengan offline, wah ini growth-nya udah ribuan persen seperti itu. Jadi itu momen-momen di mana again kalau kata gue gitu sebagai pemimpin ya, nomor dua tadi kita harus bertindak inovatif dan cepat ya, karena eksekusi itu butuh cepat di momen-momen sekarang gitu. Ya, forget about the SOP dulu lah, udahlah. Apa namanya, kalau lo mau ngadain sebuah barang butuh 2 bulan ya, itu tadi gue bilang jadi ke laut nanti gitu ya. Sementara misalnya available di Shopee atau Tokopedia gitu, what the hell gitu, nungguin apa gitu kan? Gitu, ini kan kondisinya nggak ideal gitu ya. Siap. Ada nggak ini apa namanya hal-hal yang bikin Rex terus kebangun atau nggak bisa tidur malam-malam? Bukan nyamuk atau panas gitu, tapi ngomongin bisnis. Ya kalau sebagai pebisnis ya, selalu pikiran kita itu kebalik lagi ke karyawan gitu ya, ke partner, ke bisnis partner, kemana-mana gitu ya. Jadi kita selalu akan memikirkan ini ke depan gimana ya, apa namanya, karyawan gue gimana ya gitu, partner-partner gue gimana ya. Nah itu akan selalu lah gitu. Tapi berhubung gue memang banyaknya di Foodies ya, di Foodies kan gue otak gue mungkin gue cukup banyak cepat bangun, lebih ke gue ada ide ini lagi nih, gue mau sharing nih besok nih pagi-pagi. Kemudian gue udah nulis tuh karosel atau gue nulis apa namanya e-book sebentar untuk gue sharing lagi gitu, karena gue ngerasa kita punya community dan gue pengen banget update tiap hari, jadi teman-teman tuh ready. Guys, hati-hati nih, habis PSBB strateginya harus bakal begini nih, ininya bakal begini. Nah, itu sesuatu yang menurut gue sih ya bikin apa, tapi in a good way ya, maksudnya bukan in a good way ya, in a good way. This is good sih sebenarnya gitu.
nggak terlalu jadi pengaruh ke negatifnya, positif sebetulnya gitu. Paham, paham. Kalau Rex bisa balik ke masa lampau nih, terus kasih tahu diri Rex di usia 18 tahun, apa sih yang mau diomongin ke dia? Jangan ulang ini, misalnya. Apa ya? Gua 18 tahun tuh baru mulai kuliah gitu. Kalau bisa balik, Mungkin apa ya? gitu atau berapa? Mungkin kalau gue boleh balik bukan ke kuliah lah, maksudnya gue sih cukup mensyukuri perjalanan hidup gue sejauh ini ya. Walaupun ya bukan sesuatu yang keren-keren amat ya maksudnya, tapi gue I'm happy with my life lah dari zaman dulu sampai sekarang juga gitu. Tapi kalau boleh sedikit balik, mungkin gue akan balik ke momen ketika gue dulu memulai bisnis gitu. Mungkin gue akan kasih tahu, itu tuh belajar tuh, lu sebelum mulai bisnis tuh harus ngerti data, fakta, informasi, experience, which is itu tidak gue lakukan dulu. Jadi gue lebih ke, bisnis itu harus nyemplung, harus cebur aja, ya biar kita disiksa dulu oleh keadaan, kemudian kayaknya nggak harus-harus gitu banget sih sebenarnya, karena ternyata gap itu bisa lu tutupin dengan empat hal tersebut sebetulnya. Ya, sehingga ketika lo menjalankan bisnis, lo tidak perlu mengalami ya apa yang harus yang mungkin dulu gue alamin. Contoh gini deh, kenapa gue nulis buku 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner misalnya? Ya, karena gue tidak mau teman-teman bisnis kuliner mengalami apa yang pernah gue alamin dari selama perjalanan gue berbisnis dan juga beberapa ya kita kan punya 1.500 alumni itu yang workshopnya offline. Nah, di situ kan kita kumpulin banyak banget kesalahan fatal, ada yang kena pajak, ada yang kena tipu, ada yang kena salah investment, macam-macam deh pokoknya. Nah, kita kumpulin kemudian kita tulis ulang di situ. Nah, untuk biar orang itu tidak perlu mengalami hal tersebut ya. Jadi lu istilahnya kenapa sih lu harus alamin gitu, coba-coba atau trial-trial sementara udah ada yang kasih tahu lo, yaitu mentor tuh kan juga begitu, business advisor itu kan. Maksudnya mereka kasih tahu, ini hati-hati loh ya. Kalau lu nggak urus nih dari sekarang nih, misalnya simpel-simpel lah, misalnya laporan keuangan yang betul, lu bakal kacau balau loh nanti ke depan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak perlu dialamin sebetulnya. Ya, kalau gue boleh balik dulu, mungkin gue kuliahnya gue ngambil akuntansi lah mungkin dulu ya. Karena gue orang kreatif, tapi gue pikir-pikir ya, akuntansi deh emang finance. Makanya gue di Endeavor juga, aduh kalau udah ditanya ini kita ini, waduh lu, wah udah butek gue langsung gitu. Aduh, oke deh, siap. Thank you Rex, kita udah mau mencapai 50 menit nih. Terima kasih banyak untuk sharingannya, teman-teman juga yang udah join, thank you semuanya. Ini akan ke-save terus kok di Endeavor Indonesia Instagram, stay tune terus di Endeavor Indonesia. Tiap minggu kita akan ada Leading Through Crisis Series barengan Endeavor Entrepreneur kita, dan yang kali ini barengan Rex dan mewakili Foodies juga. Thank you banget. Bagi yang belum beli bukunya Rex, monggo langsung menuju ke akun Instagramnya Rex atau ke foodies.id. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi semuanya, dan semoga ini bermanfaat buat para pendengar semuanya ya. Oke. Thank you semua. Bye-bye.